berarti yang menang. Kemudian nanti kalau salah satu yang menang ada dua pindah tempat. Berarti sebelah timur pindah sebelah barat, barat pindah sebelah timur. Itu kalau terjadi satu-satu berarti yang ketiga nanti siapa pemenangnya. Ini tidak ada durasi waktu, jadi siapa yang kalah melewati ini, berarti yang melewati garis tengah berarti pemenangnya. Oke, paham Pak? Jelas ya? Siap? Dari tim timur, siap? Barat siap? Kita hitung 3 kali. 3, 2, 1, go! Siapa yang komandannya Pak Jair. Di situ ada Pak Ilmi, Pak Sugeng, Pak Darmawan dan Pak Atin. Semangat Bapak-bapak. Kasih semangat Bapak-bapak. Tarik terus. Ya. Pemenangnya adalah sebelah barat. Ayo tukar tempat. Sekali lagi Tukar tempat. Ya, tukar tempat. Ini adalah menyenangkan anak-anak. Walaupun tadi pagi sudah mengadakan lomba, biar untuk mengisi waktu lebih semangat pada sore hari ini. Ayo. Sama pesertanya 10 anak. Ayo, ditata kembali. Ayo. Kalau kamu nanti menang berarti satu kali lagi. Kalau kamu nanti menang, tapi kalau kalah ya sudah selesai ya. Siap? Loh, kamu itu di mana ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oh, pas 10 ya. Ayo pas 10. Benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya wis. Oke ya. Oke siap ya. Siap. Benar. Sebentar. Sebelah timur belum siap. Siap? Ayo siap? Oh yang belakang, enggak ikut ya, belakang masuk ikut lah. Enggak. Pegang itu enggak apa-apa, karena bis, pegang itu. Oke ramai-ramai. Oke siap ya? Ayo berdiri, siap? Dikerahkan tenaganya sekuat-kuatnya, sekuat tenaga. Dikerahkan tenaganya sekuat tenaga. Kalau kamu menang, berarti nanti diadu sekali lagi. Kalau kalah ya selesai ya. Oke, siap. Kita hitung 3 kali. Ayo kasih semangat bapak-bapak, ibu-ibu, ini putra-putri, bapak-ibu sekalian untuk melakukan permainan tarik tambang mengadu kekuatan fisik. 3, 2, 1.